BPS Ciamis, Moteka, maju, optimis, terus berkarya. BPS Ciamis, bisa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan survei Angkatan Kerja Nasional semesteran Februari tahun 2022 BPS Kabupaten Ciamis. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, proses visi Sakernas pada kegiatan kali ini terdiri dari 3 tahap. Pertama tentunya pelatihan, saat ini sedang dilaksanakan. Karena kalau yang lain mungkin sudah berpengalaman, nah yang baru-baru ini mungkin mohon jadi perhatian para instruktur daerahnya agar lebih sering di-uping ya, dibimbing. Dan juga mohon bantuan juga dari teman-teman sekelasnya yang juga sudah berpengalaman, jangan sungkan-sungkan untuk membantu teman-teman yang baru. Bapak Ibu sekalian, pertama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan bisa berkumpul dalam pelatihan ini. Pelatihan ini itu merupakan pelatihan pertama kali di tahun 2022. Dan sebelum yang lain melakukan kegiatan yang breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I won't ever let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you win, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled, it's so cold. Outside, I'm alone, I'm alright, it's so cold. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan marilah sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu. Pada bulan Februari nanti, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan survei Angkatan Kerja Nasional semesteran. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data tentang ketenagakerjaan. Salah satunya adalah angka pengangguran terbuka, kemudian angkatan kerja. Data yang dikumpulkan pada bulan Februari nanti akan menghasilkan estimasi pada level provinsi dan nasional. Sedangkan pada Sakernas pada bulan Agustus tahun 2022 nanti akan menghasilkan angka estimasi level kabupaten, provinsi, dan nasional. Sebelum melakukan pendataan lapangan, para petugas dari Sakernas ini dilatih terlebih dahulu agar memiliki pemahaman yang baik tentang konsep dan definisi yang tertuang di dalam kuesioner pendataan.
tujuannya adalah agar data yang dihasilkan berkualitas. Petugas pada survei Angkatan Kerja Nasional ini terdiri atas mitra BPS dan juga pegawai BPS. Sebelum turun ke lapangan, para petugas ini dilatih terlebih dahulu agar memahami konsep dan definisi yang tertuang dalam kuesioner. Tujuan dari pelatihan ini adalah para petugas memiliki pemahaman yang bagus tentang konsep dan definisi dalam Sakernas tahun 2022 ini. Semangat untuk teman-teman petugas Sakernas semesteran 2022 ini dan kepada masyarakat yang menjadi responden, diharapkan bantuan agar data yang dihasilkan semakin berkualitas. Terima kasih. Akhirnya kita bisa melaksanakan pelatihan secara tatap muka. Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dapat menghasilkan indikator mengenai ketenaga kerjaan. Sebagai mitra berterima kasih kepada BPS karena sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi pemeriksa atau PML yang nantinya akan mengawasi kegiatan pencacahan di lapangan. Untuk itu, apabila Anda sebagai responden terpilih bisa memberikan jawaban serta data yang Anda berikan kepada kami harus jujur sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Untuk itu, marilah kita sukseskan Survei Angkatan Kerja Nasional. Dengan data kita bisa mencerdaskan bangsa.